Izin Bapak, Gita Irawan Pak dari tribunews.com mau tanya Pak, ada kemarin beredar kabar juga kalau kemarin pas dia HA ini sempat menemui dan puspong juga Pak, apa betul kabar tersebut dan kemudian apa yang dibahas gitu Pak dalam pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua, saat ini posisinya Marsdia HA dan juga Letkol ABC ini ada di mana Pak? Apakah sudah ditahan atau memang masih dalam proses pendalaman gitu? Terima kasih, itu aja Pak. Baik, terima kasih. Jadi betul, Marsdia HA sempat menemui saya. Tapi bukan dalam arti ada sesuatu tidak. Tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban beliau. Beliau karena di KPK sudah merasa ditetapkan sebagai tersangka, kalau boleh dikatakan beliau menyerahkan diri. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua ini. Jadi itu salah satu sifat gentleman beliau yang saya katakan. Jadi beliau menanyakan terus apa, langkah-langkah apa yang terhadap saya harus dilakukan. Itu yang beliau tanyakan. Jadi saya jelaskan, nanti prosedurnya seperti ini. Semua saya jelaskan dengan terbuka. Kooperatif. Hanya itu pesan saya, minta saya kooperatif dengan penyidik pada saat proses hukum ini. Terus yang kedua, ya tadi masalah posisi siang ini terus terangnya. Tadi saya sampaikan, saya baru menerima laporan polisi. Jadi kalau ibaratnya proses hukum adalah satu ruangan, kuncinya itu baru saya terima siang ini. Jadi kemarin yang ada penetapan tahanan dan yang lain-lain, ya kami belum bisa masuk ruangan, belum bisa melaksanakan proses hukum. Jadi setelah kami pegang kunci, kami baru bisa melaksanakan penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan yang lain-lain sebagaimana proses hukum yang berlaku. Jadi itu, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.